الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Sedulur, niki acara ingkang dipun tenggo-tenggo Madang Klangenan Bani Kasan Pamira. Saya Mas Tono, saya putranya Pak Citro Suwarno. Saya putune Mbah Kasan Pamira. Ini kita konsep acara kumpul keluarga dengan konsep yang terbuka. Terus kita kasih judul Madang Klangenan. Madang Klangenan itu saya bayangkan keluarga ngumpul semua bawa makanan kesukaan masing-masing. Terus ya sudah, itu dimakan bersama sesuai selera masing-masing. Klangenan itu kan kesenangan, makanan kesukaan. Madang itu makan, jadi Madang Klangenan itu artinya kita ngumpul bersama, terus intinya ngumpul makan sesuai selera masing-masing. Namanya sudah acara di gedung, acara formal, tertib, terus konsumsinya catering. Dan saya lihat keluarga besar datang itu bingung mau ngapain. Makanya ini kita coba sesuatu yang baru, konsep yang baru, bagaimana kita mengumpulkan keluarga dalam suasana hari raya Idul Fitri ini, di suasana yang terbuka, santai, dan ya tidak banyak formalitas di situ. Yang kita utamakan interaksi antar keluarga gitu. Tadi sangat mengharukan. Sangat jauh suasana yang terbangun dan emosionalnya dapat kita. Dapat emosionalnya. Jadi mereka datang, terus kita pun kan nggak narik iuran. Kalau dulu kan iuran satu gundul di atas sekian rupiah. Sekarang kita gerili aja, tapi siapa yang ada kelebihan rezeki, terus ya udah nggak modal kita minta nggak. Menunya dari buntil ada, opor entok ada, nasi jagung, urap, ada mie ongklok juga, cenil. Ya semua makanan-makanan kebetulan kita kan dulu dari keluarga gunung ya. Jadi kita masa kecil kita memang makanan-makanan gunung. Nah ini saya nggak nyangka, ternyata yang mereka bawa juga makanan-makanan mereka masih sangat suka makanan-makanan lokal. Itu luar biasa, itu di luar ini saya. Dan saya tidak terlalu formal sekali, jadi ini bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau menurut saya pribadi, saya bagus sekali ya sih, masa pangan-panganan, yang kedua tempatnya, ya saya setuju sekali ya sih, lebih enak. Lebih akrab, lebih enak.
acara ngumpul keluarga besar ini, Bani Kasan Bawira, kita kembalikan lagi ke apa ya, naluri awal kita sebuah keluarga. Kita dari dua orang, Mbah Kasan Bawira Kakung dan Putri. Sekarang sudah beliau punya 11 orang anak, dan ini sekarang sudah sampai ke Pareng. Jadi kan dari orang tua, anak, putu, buyut, canggah, ini sudah sampai generasi Pareng, generasi kelima. Krentek harus mengadakan acara ini karena apa? Kita, jadi anak-anak Mbah Kasan Bawira sudah meninggal semua. Jadi generasi putu simbah itu sudah yatim piatu semua sekarang. Jadi yang sekarang tersisa kan hanya generasi putu ke bawah. Nah itu kalau kita tidak rangkul semua, istilah Jawa kita bisa kepaten obor. Dan nanti tidak ada lagi, sudah nggak ada ikatan keluarga lagi. Itu yang saya takutkan. Tapi dengan momen ini alhamdulillah ini luar biasa. Ya, semoga nanti keluarga besar Kasan Bawira bisa melanjutkan silaturahmi untuk mempererat persaudaraan, mempererat kekeluargaan, saling gotong royong, bantu membantu antara keluarga besar Kasan Bawira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Ibu Sayo dari Bani Mbah Kasan Bawira mewakili mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga keluarga besar Kasan Bawira selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Tono mewakili keluarga besar Bani Kasan Bawira dan lebih khusus lagi keluarga Pak Cito Suwarno mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Segala kira mohon maaf dan semoga di Hari Raya Fitri ini berkah terlimpah untuk kita semua dan tetap terjalin kekeluargaan di antara kita. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar.
Allahu Akbar.